Yo teman-teman, balik lagi. Kali ini kita akan membahas seputar rekomendasi game PC terbaik menurut DLC Lambo yang tentunya ringan. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya, supaya channel ini lebih berkembang. Apa saja gamenya? Yuk kita langsung saja. Go! Subnautica. Subnautica merupakan game open world survival yang dikembangkan oleh Onward Entertainment. Pertama kali rilis dalam proses early access pada bulan Desember di tahun 2014. Setelah melewati sekian banyak update dan patch, game ini akhirnya lulus dari early access pada 23 Januari 2018. Berbeda dengan game survival lainnya, game ini fokus pada elemental underwater exploration. Karena sekitar 80% penjelajahan yang akan kamu lakukan semuanya dilakukan di dalam air, sehingga memungkinkan musuh utamamu bukan hanya makhluk-makhluk yang bersembunyi di lautan dalam, tetapi juga kekurangan oksigen. Cerita dimulai dari kapalmu Aurora tertembak dari senjata yang tidak diketahui asal usulnya, sehingga membuatmu harus untuk menyelamatkan diri dengan lifeboat. Terdampar di sebuah planet misterius yang sejauh mata memandang hanya terlihat lautan. Disinilah perjuanganmu dalam bertahan hidup dimulai. Berikut untuk spesifikasi minimum. Dan ini adalah rekomendasi spesifikasi yang dibutuhkan. Oke, untuk harganya, setelah saya cek di Steam lebih tepatnya, tanggal 18 bulan 7 2022 itu sekitar Rp139.999. Dan untuk di Epic Game itu kurang lebihnya seharga Rp158.000. Standard Deep. Game ini bercerita tentang kita yang terdampar di sebuah pulau terpencil karena pesawat yang kita tumpangi itu mengalami kecelakaan. Di sini kita harus bertahan hidup dengan bahan-bahan yang terbatas. Kita dapat membuat kapak, tombak, pisau, palu, dan yang lainnya. Dan kita dapat membuat alat tersebut dengan bahan seperti stick, rock, lesing, dan yang lainnya. Berikut untuk spesifikasi minimum. Dan ini adalah rekomendasi spesifikasi yang dibutuhkan. Untuk harga yang ada di Steam itu kurang lebihnya harganya Rp95.999 dan yang di Epic Game itu kurang lebihnya Rp86.000. Bagi teman-teman yang tertarik dengan game ini, bisa dicoba saja langsung. Ini rekomendasi dari saya pribadi. Ark Survival Evolved. Ark Survival Evolved adalah video game survival aksi penjelajahan yang dikembangkan oleh studio Wildchart bekerjasama dengan Instinct Game, Effecto Studio, dan Virtual Basin. Ark Survival Evolved merupakan game berbasis open world yang dapat mengajak pemain menjelajah dunia yang masih dihuni oleh hewan-hewan purba seperti dinosaurus dan yang lainnya. Meskipun demikian, game ini menyajikan fitur yang memungkinkan pemain untuk dapat mengakses aneka jenis peralatan berteknologi canggih, mulai dari senapan hingga dengan pembuatan turret. Berikut untuk spesifikasi minimum. Dan ini adalah rekomendasi spesifikasi yang dibutuhkan. Untuk harga di Steam itu kurang lebih Rp139.999 dan untuk Epic Game adalah Rp161.999. Nah, mungkin itu saja 3 game rekomendasi dari DLC Lambo. Bagi teman-teman yang suka dengan video seperti ini, silahkan bisa di like dan jangan lupa sertakan komen kalian game-game apa saja yang menurut teman-teman bisa untuk di review atau dicoba. Yaudah, thank you udah nonton sampai akhir. Kita jumpa lagi di the next video and see you next time. Bye-bye.